Gak sakit ya? Kalau pakai ini, kalau nggak dipakai, gak sakit ya? Nanti boleh ini pakai capo, dicapo dua, save, coba dimainkan. Nah, mainkan sini aja dulu ya. Siap? Ambilkan si, ambilkan si, terus B minor, lalu si, nah si, nah sekali lagi na 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 sakit ya kalau misalnya nggak pakai capo kita pakai capo aja ya. Sip, lihat ada pertanyaan nggak? Nah nanti om pelajari nih lagu ini Persija. Coba ini, tadi coba Persija ini. Ya? Yang lain, Rius? Rius suka nonton kartun apa? Biasanya? Naruto. Iya. Nah, Rius. Terus, satu lagi deh. Misalnya lagu apa, Rius? Pengen pelajarin gitu. Pengen pelajarin lagu apa misalnya. Siapa? Apa lagu yang kemarin yang kayak ukulele itu? Siapa? Ada sih. Apa judulnya? Oke, abang catat. Strumming A major. Nah, set ini tuh kalau kesulitan 3 jari ini pakai ini dulu aja, oke? B minor. Ini C. Terus G major. Nah, kalau ada kesulitan ini pakai G yang ini aja nih. Satu. Nah, ini sebenarnya setelah dari abang itu mau ngasih tahu. Jadi kalau chord itu sebenarnya banyak loh, ada ribuan chord. Nah, D itu ada yang begini, 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 banyak real. Oke? Ini juga ini. Nah, open C. Tapi, Rio lebih suka chord-nya yang mana? Nanti kita ada tiga pilih, kayak B-nya kan? Kayak apa tadi G-nya? Misalnya Rio lebih suka ini, pakai ini. Apa Rio lebih sering pakai ini? Kalau nggak ini, taruh satu lagi di sini. Oke, Rio. Kalau misalnya Rio kurang suka nih sama yang ini, lepas aja. Jadi gini, apa sering pakai ini? Oke? Siap, sehari ini, sampai sini dulu, nggak apa-apa, Rio. Oke? Nah, Rio PR-nya ini nih. Hotel aja nih, Bob. Jadi belajar nih. Rio, siap, pas dulu deh. Minggu depan kita belajar, ini ya. Siap, Persija, terus.